Assalamualaikum Sobat GFAM. Kali ini, kita berkemah di kawasan wisata Buci Tegal. Taman wisata Buci Tegal ini sudah lama dikenal luas. Lokasinya sebelum gerbang pintu masuk Taman Wisata Guci di kaki Gunung Slamet. Jalan Objek Wisata Guci. Nah, kita sudah sampai lokasi. Lokasi Camper Fun. Kita pasang tenda di sini menghadap Gunung Slamet. Areal Camper Fun bisa nampung sekitar 50-an tenda dan mobil. Selain camper van juga ada villa dan glamping berbagai model. Fasilitas yang disediakan di sini ada wifi, toilet, kolam renang anak-anak, kolam renang air hangat, taman anggrek, danau, ada rusa, dan spot-spot menarik lainnya. Di dekat lokasi kemah disuguhi pemandangan petani yang sibuk menanam. Oke sobat, yuk kita jalan-jalan sekitar lokasi ya. Ada aneka macam villa dan glamping. Kolam renang dan taman bermain anak. Ada rusa juga, kita bisa kasih makan ke rusa. Ada kelinci juga ya? Kasihan dia sendirian ya.
banget ya dia. Kencur sambil makan. Makanannya banyak. Minta disayang. Kasih lembut deh. Ada aneka tanaman dan bibit anggrek yang dijual. Tamannya cukup luas, asik buat bersantai. Ada nyamuk. Tidur. Ada danaunya juga. Itu ikan ini, Dek. Kakinya dimasukkan. Hah? Masa? Kotor kan itu air.
Ini buaya ya. Ada buayanya. Masuk. Nah, ini adalah kolam renang air hangat. Cocoknya berenangnya malam hari. Saatnya kita berenang air hangat. Sudah larut malam, saatnya istirahat. Suasana pagi hari di wisata Taman Anggrek. Oke sobat, sampai di sini dulu ya cerita kemah wisata kita di Guci Tegal. Asik juga berkemah di sini, selain pemandangannya bagus, juga fasilitasnya. Bisa beristirahat santai sambil menikmati alam bebas. Jangan lupa subscribe untuk selalu update informasi terkini. Wassalamualaikum.